Halo Stefani. Sa, lagi di mana? Lagi di jalan. Oh. Ada apa, Stef? Gue pengen nyari mobil baru. Lo bisa bantu-bantu enggak, Sa? Bisa sih. Gimana kalau kita ketemu aja biar kita ngobrol-ngobrol langsung? Oh, ya udah deh, gue lagi ngedit video sini di TikTok. Oh, ya udah kalau gitu gue jemput sana ya. Oh, iya, boleh-boleh. Sampai ketemu ya. Jadi sambil ngobrol-ngobrol di jalan ini. Loh, ini mobil baru, Sa? Iya, ini mobil baru dari Suzuki segmen. Oh, dia tuh jenisnya tuh SUV. Ha-ha. Namanya tuh Sport S-Cross. Oh, desainnya keren tau, dia tuh bagus deh. Lebih mewah dan fiturnya juga banyak banget sekarang. Nah, aku juga baru lihat, bagus ya? Iya. Yuk, kita naik. Udah smart key ya? Iya, jadi kita nggak butuh anak kunci. Oh, untuk nyalain mesin. Bagus dong ya. Tinggal tekan aja tombol, mesin nyala, jalan deh. Yaudah lah, langsung yuk. Sekarang antar gue beli barang ya. Oke. Sa, jadi mendingan gue beli mobilnya yang kayak gimana sih? Lu tuh sebenarnya suka mobilnya kayak apa dulu, Steph? Baru bisa gue jelasin nih mobil yang pas buat lu. Kalau gue sih, gue sukanya yang kayak dari depan tuh kelihatannya modern gitu ya. Terus juga gue suka sih kalau yang dalamnya kayak mewah gitu. Apalagi gue lebih seneng banget kalau misalkan irit. Terus di belakangnya muat banyak. Jadi kan karena kan gue kan suka kemana-mana tuh. Jadinya kalau irit kan lebih enak ya. Terus juga gue suka bawa barang-barang tuh di belakang. Jadinya bisa kemana-mana gitu. Kalau misalkan gue lagi bawa barang yang banyak. Kayaknya semua yang lo bilang tadi ada di mobil ini deh, Steph. Dia tuh punya tampang yang keren. Dari depan kelihatan mewah. Dia udah punya lampu depan HID, ada LED, dan dia menggunakan proyektor. Terus di dalamnya juga lo kelihatan mewah kan? Karena dibalut dengan warna hitam dan pengaturan-pengaturan yang sudah menggunakan sistem digital. Kalau ngomong masalah bahan bakar, mobil ini juga irit. Nah itu tuh gue pengen banget. Dari pengetesan otomobil, dalam kotanya dia bisa dapat itu sekitar 13,6 km per liter. Dan untuk di tol, dia bisa dapat 20,1 km per liter. Wah. Kalau masalah akomodasi, bagasi di belakang tuh luas banget, Steph. Lu bisa bawa barang yang banyak. Coba ntar gue pengen lihat deh belakangnya. Boleh. Nanti motor balik di depan. Oh iya. Gue pengen beli barang. Oke. Okay. Ini joknya enak juga ya, Kak? Iya, pas di badan. Lampu deh, kok tiba-tiba udah nyala sih lampunya? Iya dong, S-Cross sudah punya fitur auto lamp. Oh. Jadi lampu bisa nyala sendiri ketika matahari udah nggak ada. Nggak hanya itu, dia juga udah punya fitur auto rain. Jadi ketika hujan membasahi kaca, secara otomatis wiper akan nyala sendiri. Semua fitur itu memudahkan pengemudi. Tinggal semua di set secara auto, wiper dan lampu bisa secara otomatis hidup. Oh, enak tuh ya kayak gitu, kita nggak perlu repot-repot mainin tangan. Nggak usah, pokoknya lu set secara auto semua, semua akan bekerja secara otomatis. Sa, kayaknya mobil yang lo bawa tadi cocok deh buat gue. Iya, gue juga pikir kayaknya lu tuh cocok untuk punya mobil SUV nih. Gue juga nyari yang kayak gitu sih sebenarnya biar bisa dibawa kemana-mana. Iya, dan dia juga punya akomodasi yang luas. Dia ada manualnya nggak sih? Itu ada dua pilihan sebenarnya, ada transmisi manual dan transmisi otomatis. Terus? Untuk masalah harganya, dia itu dijual sekitar 250 jutaan, terjangkau. Kayaknya boleh deh buat gue pertimbangin. Coba deh pertimbangin, kalau yang cocok. Okay. Tadi ya gue suka sih ngajak. Iya, kalau cocok, lu bisa langsung beli mobil dan lu bisa gunain buat